Makin memanas jari jamari, netizen ingin tahu siapa sebenarnya sosok selingkuhan Rizky Billar. Pada 28 September lalu, Rizky Billar dilaporkan Lesti Kejora ke Polres Metro Jaya Jakarta Selatan dengan kasus KDRT yang dilakukan oleh Billar. Dalam laporan dari kepolisian, KDRT terjadi dipicu perselingkuhan yang dilakukan Rizky Billar dari Lesti Kejora. Hal itu membuat para netizen membara dan panas dengan sosok wanita yang menjadi selingkuhan Rizky Billar. Belum diketahui siapa wanita di balik perusak rumah tangga Lesti Kejora dan Billar ini. Namun ada satu akun yang memberitahu bahwa Billar dan Lesti sudah tidak bersama lagi. Komenan itu terjadi 2 minggu yang lalu di akun Instagram Gilang Dirga. "Billar dan Sri sudah nggak bersama lagi," tulis akun @superintendence sebagaimana dikutip Bondowoso Network dari Instagram @gilangdirga. Sekian banyak komentar yang diberikan oleh akun @superintendence di postingan foto Gilang Dirga di akun Instagramnya. Netizen menebak bahwa akun tersebut teman dekat Lesti. "Pasti kamu orang terdekat mereka, makanya up ini karena kasihan sama Lesti," tulis @arsyaka_anandakus. Sama mantos, "Aku rasa akun ini temen deketnya si Lesti dan kasihan lihat Lesti. Buktinya ini komenan udah lebih dia muncul ketimbang beritanya." Cuit @gungayu_69.